Selamat hari Minggu. Pada hari ini kita berkumpul bersama di Stasi Santo Fransiskus Assisi, Seipagar, untuk merayakan rekoleksi sekaligus misa bersama umat. Kita berdoa sebagai bagian dari Gereja Universal agar kehadiran para OMK dari Stasi Binjai, Pebatuan, Pasir Putih, Pantai Raja, Pusat Paroki, Gulim yang berkumpul di tempat ini dapat membawa pembaharuan bagi umat di sini, semangat baru untuk lebih memotivasi mereka membangun gereja yang hidup, gereja yang mandiri, gereja yang berbuah. Kepada para orang tua yang hadir di sini, teristimewa saya lihat dari Stasi Seipagar, juga ada satu dua dari stasi-stasi lain. Kita doakan para orang muda Katolik kita yang hadir di sini, supaya berkat bimbingan Allah, mereka hidup semakin bijaksana, semakin mengerti arah yang akan ditempuh, yakni membangun gereja, membangun keluarga, dan membangun masyarakat. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Tetapi iman dengan perbuatan itulah yang diharapkan oleh Tuhan dari kita, juga dari orang-orang muda Katolik kita. Kita hening sejenak. Kita sesali dosa-dosa kita agar kita layak dalam Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku kepada Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada
dalam keheningan kita panjatkan intensi pribadi kita masing-masing. Ya Allah, Putra-Mu rela menderita sampai wafat di salib demi keselamatan kami. Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu, teristimewa bagi orang-orang muda kami yang dapat berkumpul hari ini di stasi ini. Semoga pertemuan kami dan semoga salib Putra-Mu selalu menjadi sumber kekuatan pada saat kami mengalami penderitaan dan menjadi pendorong bagi kami untuk berempati terhadap penderitaan sesama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala.